Kita membuat sebuah kegiatan yang spektakuler dalam rangka dirgahayu Kota Makassar ke 409. Kita mengadakan lomba festival internasional 5 kali berturut-turut kita lakukan di Makassar, akan dihadiri dengan Malaysia, Jerman, Filipina dan Brunei. Dan selain daripada itu ada 7 provinsi yang ikut ambil bagian dalam kegiatan ini, antara DKI, antara lain DKI, Jogja, Kalimantan Timur, Sulteng, dan juga Jawa Timur. Tentu Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah. Dan yang menggembirakan karena pada waktu bersamaan ini kita akan menerima piagam penghargaan dari International Dragon Boat Federation yang disampaikan oleh presidennya langsung terhadap penghargaan kepada Kota Makassar yang melaksanakan 5 tahun berturut-turut. Baru-baru PON, Pak Suarman ya? Siap, siap. Pak Suarman, PON Sulawesi Selatan sudah meraih emas di Dragon Boat. Dan saya yakin kita punya kepanitiaan itu setidaknya sudah mengambil bagian di dalam ikut motivasi mereka semua. Dari mulai unsur pemuda, mahasiswa yang mulai berlatih dan pada akhirnya berlatih.